Ini posisinya kalau udah terpasang. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel Bengkel Sampul. Ini ada mobil L300. Keluhannya ini setirnya banyak pre kosong. Jadi udah setengah putaran ini kosong. Jadi kita cengok dulu apakah bak setirnya bermasalah atau rel di setirnya. Jadi kita apa dulu, cek dulu. Ini lagi kita dongkrak. Ini kok ada dodotnya? Kita dongkrak dulu. Cek. Dongkrak mau lihat apanya? Ini cek apa yang kena. Ini mobil apa? Mobil PT? Mobil L300, iya, mobil PT. Bawa barang? Air minum. Stop meter. Ini lagi kita buka dulu rodanya biar nampak semua. Di sini di sasis. Jadi ini apanya ke bak setir, jadi dia nyambungnya nanti ke sini. Nah, posisinya nyambung ke sini, ke lubang ini. Jadi ketika bak setirnya diputar, ini dorong maju mundur, dan ini otomatis bergeraknya seperti ini, seperti ini mainnya. Jadi nanti ini nempel di sini, yang ini nempel di sebelah kiri ini. Jadi kenapa dia ada spilling atau kosong di bak setir ketika diputar? Jadi permasalahannya biasanya kalau tidak dari bola-bola ini udah kocak, bisa jadi dari ini edel aramnya atau pak ayamnya atau segitiga yang apa udah kocak. Jadi setelah kita cek ini bola-bolanya masih padat semua. Ini juga masih padat yang sebelah kiri. Bola-bolanya. Yang ini bermasalah ini di segitiganya. Ini udah banyak mainnya, udah lampau aus. Jadi goyang. Sama ini ada laramnya. Nih. Udah banyak mainnya juga. Jadi ketika setir kita putar, dia tidak langsung berputar seperti ini, tapi dia main dulu seperti ini, baru setelah padat baru dia ikut berputar. Itu makanya di daun setir itu banyak pre-nya atau spillingnya, karena nggak langsung menyentuh ke putaran aslinya, karena ini kena goyang dulu. Dia baru kalau udah goyang gini baru dia menyentuh ke apa ya, perputarannya. Itu makanya banyak terjadi spilling. Jadi bahayanya kalau banyak spilling ini, kita di jalan-jalan yang agak sempit susahnya mencari posisi roda. Jadi kita harus ganti ini ya sahabat otomotif, supaya nanti setirnya padat lagi. Jadi tidak ada spilling seperti ini. Ini memang udah terlampau berisiko, bisa juga tabrakan jadinya gara-gara ini udah banyak kosongnya. Jadi kita ganti ya sahabat otomotif. Jadi kita tunggu barangnya cepat. Ini dia ya, yang barunya. Jadi ini masih padat karena memang baru kan. Ini perbedaannya sama yang lama. Nah, udah banyak pre-nya, mainnya. Sedangkan yang baru padat. Ini
segitiganya atau pak ayamnya yang baru. Banyak perbedaannya, ini lebih padat, nggak goyang kan. Jadi ini dipasang dulu ke sini nanti. Ini posisinya kalau udah terpasang. Itu harganya berapa? Sekitar 600-an. Sekitar 600-an. Bawa bonnya tadi kan? Ini lagi dipasang ya, teman-teman. Pasang untuk pastikannya, nanti kita coba tes lagi, mudah-mudahan nggak ada masalah yang lain. Oke, saban otomotif ini udah terpasang semua, udah nempel semua di posisinya. Jadi kita tes apa, kita putar daun setirnya di atas. Tadi kan banyak kosongnya, banyak frame-nya, jadi kita coba tes ya. Tadi sebelum kita bongkar yang apa tadi, rel setirnya tadi, ini spinningnya tadi kan banyak, jadi sekarang udah padat ya, jadi udah terisi dia semua. Udah kita putar daun setir dan langsung terhubung ke roda bawah. Tadi sebelum kita bongkar ini setengah putaran masih kosong, jadi sekarang udah padat, berarti memang penyakitnya di rel setirnya sama pak ayam atau segitiga ya yang bermasalah. Jadi demikian video kali ini, masalah setir kosong L300, bisa jadi memang penyakitnya di reli atau bisa jadi juga di basirnya, tapi karena mobil ini permasalahannya di reli setirnya. Oke, sahabat otomotif, jangan lupa di channel ini didukung terus, di subscribe sama di tonton dan tekan tombol notifnya. Sekian dan terima kasih.